Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bosku. Alhamdulillah lagi bisa menyapa Anda kembali. Oke, di video kali ini kita mau mereview lemari kaca, Bosku. Lemari pakaian, bahan aluminium dan kaca. Oke, untuk yang pertama kita review untuk yang 3 pintu ini. Ini panjang 150 cm, tinggi 180 cm. Lebar 50 cm Bosku. Dilengkapi dengan 6 roda. Kaca kita menggunakan kaca ripen dan satu pintu menggunakan kaca cermin. Dan untuk harganya sendiri ini hanya 2.900.000 saja Bosku. Oke, kita lihat dalamannya. Dalemannya hanya ada satu rak saja Bosku, karena ini permintaan dari yang pesan. Untuk keseluruhan full gantungan. Nah, ini seperti ini. Ini satu rak di atas dan di bawahnya hanya full untuk gantungan saja Bosku. Kita tutup kembali. Seperti ini modelnya Bosku. Untuk yang 3 pintu ini harga 2.900.000 saja Bosku. Oke, selanjutnya untuk yang 2 pintu ini. Ini sama untuk pakaian juga. Ini untuk yang 2 pintu panjang 1 meter. Lebar sama 50 cm. Juga dilengkapi dengan roda. Untuk yang 2 pintu ini harganya 2.300.000 saja Bosku. Yang minat silakan bisa order di LKS. Dan untuk dalemannya kita lihat. Dalemannya sama seperti yang tadi untuk 3 pintu, karena ini sama juga yang pesan minta seperti ini. Satu rak di atas dan untuk bawahnya full untuk gantungan. Nah, ini tingginya ini lebih tinggi sedikit, ini tinggi 190 cm. Kalau untuk lebarnya sama 50, untuk panjangnya 100 cm atau 1 meter Bos. Nah, seperti ini. Oke, untuk yang selanjutnya ini ada untuk mungkin untuk perabot. Ini menggunakan kaca bening. Untuk ukurannya ini panjang 80 cm, lebar 40 dan untuk tingginya 180 cm Bosku. Nah, ini mungkin untuk perabot untuk di ruang tamu ini bagus Bos. Untuk harganya ini 2.100.000 saja untuk yang kaca bening ini Bos. Nah, ada berapa rak itu? Ini yang atas dibikin tinggi karena untuk piala, dan untuk yang bawah lebih mengecil. Nah, sama dilengkapi dengan roda. Oke, untuk harganya 2.100.000 saja Bosku. Dan untuk selanjutnya ini ada juga yang pintu 2 sama kaca bening. Tapi ini lebih panjang sedikit. Ini panjang 1 meter. Untuk tingginya 180 cm. Dan untuk lebarnya 40 cm. Sama ini mungkin untuk juga perabot. Karena ini kaca bening. Untuk harganya ini selisih 200.000. Dari yang sebelumnya itu. Nah, yang itu. Itu 2.100.000. Yang itu, yang ini 2.300.000. Nah, karena ini lebih panjang lagi Bos. Dan untuk raknya sama, raknya juga ada 4 rak. Oh, beda ya. Yang itu hanya 3 rak ya. Yang ini ada 4 rak.
sama juga dilengkapi dengan roda. Oke basku, mungkin hanya itu yang dapat saya review untuk lemari aluminium dan kaca pada video kali ini. Untuk selanjutnya mungkin untuk pekerjaan yang lain-lain kita bisa review harga. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat bosku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.